Halo Sobat BMKG, berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk esok hari Kamis 14 Januari 2021 yang perlu Sobat waspadai karena adanya potensi hujan lebat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan untuk Pulau Kalimantan perlu Sobat waspadai adanya potensi hujan lebat hampir terjadi di seluruh wilayah Kalimantan seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Dan untuk Pulau Sulawesi hingga Papua, esok hari perlu Sobat waspadai adanya potensi hujan lebat terjadi di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan juga Papua. Serta adanya potensi hujan disertai angin kencang yang perlu Sobat waspadai terjadi di wilayah Riau, Bengkulu, Lampung, Jambi, dan juga DKI Jakarta. Informasi berikutnya yaitu perakiraan cuaca untuk esok hari di 34 ibu kota provinsi di wilayah Indonesia dan berikut informasinya. Berikut informasi yang telah kami sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat dapat mengunjungi website kami di www.bmkg.go.id serta dapat mengunduh aplikasi Info BMKG di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa follow Instagram, Twitter, like, subscribe YouTube channel kami di @infobmkg. Selamat siang dan sampai jumpa.